Oke, sesuai ya. Kawan sepeda motor, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya adopsi ampas kopling untuk Mega Pro Tiger Pro Series. Nantinya pakai kampas 6 dan per 6 ya. Ini kampas yang asli, gas kopling yang asli ya, ini yang aslinya punyanya Mega Pro. Pernya coba cuma ada 4. Nah, untuk kampasnya sendiri ada 5 ya, kalau yang asli Mega Pro itu. Nanti kita akan ganti dengan yang kampasnya itu 6. Oke, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di plat ini ya. Plat ini agak tipis sama yang punya Mega Pro. Ini lebih tipis. Ini yang punya Mega Pro atau Pro Series juga sama. Ini lebih tebal. Jadi kalau pakai kampas 6 itu tarikan awal lebih enak. Untuk jarak jauh touring juga enak ya, stabil. Kalau per 6 itu istilahnya nyokot iki sebareng nek nyokot iki. Jadi ora dewi-dewi. Jadi sempurna. Rapat semua. Oke. Terus ini saya mengadopsi punyanya Tosa ya. Ini set. Nah, yang primer sekundernya nggak usah diganti ya. Cukup yang ini saja. Ini punya Tosa. Tosa yang 200cc itu kampas koplingnya ada 6 dan pinnya juga ada 6, jadi bisa masuk semua di sini ya, di sini. Tinggal ganti, nggak usah rombak. Biasanya kalau mau ganti kampas, ditambahi kampas jadi kampas 6, biasanya rombak. Ini dibubut. Nah, ini ditipisin setengah, ini juga setengah. Nanti ditambahi kampas kopling 1 sama platnya 1. Platnya juga diganti yang tipis. Oke. Guys. Lanjut untuk pemasangan kampas koplingnya ya, Bro. Kita susun kampas koplingnya secara zigzag ya. Dulu yang pertama kampas koplingnya, terus plat, terus kampas kopling, lanjut plat lagi, begitu seterusnya. Enam udah masuk semua, tinggal kita masukkan ke gas kopling ya, sambil diputer-puter gitu biar pas noknya. Motor jadi enteng pakai kampas 6 per 6. Untuk tanjakan juga oke, lebih kuat kalau untuk tanjakan ya. Kita pasang bautnya. Kuncinya itu di setelah baut asnya udah dikencengin, lanjut pasang per. Pernya pakai Tiger ya, lebih panjang. Pernya pakai Tiger aja, lebih panjang. Jadi lebih kuat ya. Untuk tanjakan juga oke, nggak bakalan slip, anti slip kalau per 6 ini ya, mencengkeram kuat. Sangat mudah untuk pemasangannya.
bro-bro cokro motor pasti bisa. Beli set gini di online juga banyak, atau di toko spare part motor Tosa roda 3 itu pasti juga ada. Kalau yang asli dibubut nanti per tetap 4 kurang Yahud. Jadi sekalian beli yang pernya 6 ya, jadi lebih enak. Di kampas juga awet ya, sebab mencengkeramnya itu kuat. Yang bikin cepat habis itu kampas kopling slip, jadi cepat habis. Kalau begini enggak, sekali handle dilepas dia udah mencengkeram kuat, lebih awet. Konstruksinya Tosa itu kan yang roda 3 untuk muatan, jadi dia dibuat yang kuat untuk muatan itu, kan muatan berat ya. Jadi pas banget untuk Mega Pro, GL Series ataupun Tiger ya. Enggak perlu rombak, langsung masuk. Ini udah uji coba 1 tahun ya. Ini tadi cuma ganti kampas kopling. Belinya udah 1 tahun yang lalu. Oke. Tinggal ngencengin pasang rotornya. Rotor pompa oli beres. Tinggal tutup blok ya. Yang bagi yang suka silahkan like ya, subscribe, share pada teman-teman. Dukung terus, simak terus channel Cokro Motor agar kami lebih giat dalam membuat video tutorial-tutorial lainnya, atau mungkin bro-bro Cokro Motor ingin istilahnya ingin tutorial apa, silahkan komen, nanti insya Allah saya buatkan videonya agar bro-bro Cokro Motor itu bisa. Hasilnya cuma hanya bisa berbagi pengalaman ya. Terpasang. Sekian dari Cokro Motor. Moga video-video dari kami bisa membantu saudara-saudara semua.